To Gomez, he had Jordis together at Barcelona. Alba, and then Suarez went right to paint. Inter Miami kembali melanjutkan perjuangannya di kompetisi Major League Soccer 2024. Tim yang diperkuat Lionel Messi itu bakal menyambangi markas LA Galaxy. Kedua tim sama-sama bermodal kemenangan 2-0 dalam laga sebelumnya. Bedanya, Miri Miguel Chance menang dalam partai persahabatan melawan New York Red Bulls. Sedangkan Lionel Messi dan kawan-kawan memetik kemenangan perdana di MLS 2024 melawan Real Salt Lake. Given away, Luna, Arango, Chicho Arango, Aviles recovers with the block, a corner from Salt Lake. Diego Luna will take the corner for Salt Lake. High floating ball. Kubu Inter Miami mendapatkan beberapa kabar menjelang pertandingan melawan LA Galaxy dimulai. The expectations will be so high on the team in pink, led by Lionel Messi and Luis Suarez, who embrace. Kabar baik dan buruk menjadi bekal klub berjuluk Neurons itu. Kabar baiknya, mereka bakal mendapatkan tambahan amunisi berkualitas. Inter Miami dipastikan bisa menurunkan pemain tengah mereka, Sergio Busquets. Pasalnya, kondisi ex-playmaker timnas Spanyol itu sempat diragukan selepas membela Inter Miami menghadapi Real Salt Lake. Busquets kala itu mengakhiri pertandingan dengan rasa sedikit tak nyaman di bagian kakinya. Untungnya, ia bisa pulih tepat waktu. Kembalinya Busquets juga menjadi kabar baik bagi Lionel Messi. Pasalnya Messi tak perlu turun terlalu jauh untuk menjemput bola. Ada Busquets yang akan menjalankan tugas itu. Selain Busquets, La Pulga juga bakal didampingi Luis Suarez di lini depan. Penampilan tiga ex-pemain Catalan ini mampu membuat LA Galaxy keteteran. Bermain sejak awal, mereka sudah saling bahu-membahu membuat LA Galaxy kerepotan. Bahkan, pemain Galaxy sempat terlibat konflik dengan Messi setelah La Pulga mengacak-acak pertahanan tim asal Los Angeles itu. Over to Suarez. Messi gets it to Gomez. He had Jordis together at Barcelona. Alba. And then Suarez went right to paint. Saat hendak menghampiri Messi, pemain LA Galaxy yang tersulut emosi langsung dihadang oleh Suarez dan Busquets. Surreal and Messi are having words. I just think the midfield of Inter Miami right now. Dua pemain Barca itu sama-sama melindungi La Pulga dari intervensi pemain LA Galaxy yang coba mengejar sang pemain. Messi tampak tak menghiraukan keributan yang ditimbulkan oleh pemain LA Galaxy tadi. Messi tampak cuek dan beranggapan jika Suarez dan Busquets sudah mengatasinya. Beruntung aksi itu tak memancing keributan yang lebih luas lagi. Suarez dan Busquets mampu meredam dan melindungi La Pulga dari pemain lawan. Jordi Alba has taken from Ricky Pooch to play the diagonal balls in behind. This back line is because Ricky Pooch in the midfield of the Galaxy action in every goal. Laga pun kembali dilanjutkan dan Inter Miami kembali menggempur pasukan kota Los Angeles itu.
babak pertama, tak ada satupun gol yang tercipta oleh kedua tim MLS ini. Mereka menutup 45 menit pertama dengan skor sama kuat 0-0. Memasuki babak kedua, mereka kembali pamer jual beli serangan dan saling berusaha untuk menjebol pertahanan tim lawan. Messi, still Lionel Messi at his right, it's blocked and McCarthy will cover. McCarthy came across town in the off season as a free agent, will carry forward. Akhirnya kebuntuan pun pecah di babak kedua. Juventus mampu merobek gawang De Rons pada menit ke-75 dan membawa LA Galaxy unggul. Paintsill coming inside to Ricky Pooch. Ricky Pooch saved by Callender. Delgado and Yovanovich and in. Finally, the breakthrough from the Galaxy. They needed to have ability in transition. Di penghujung babak kedua, Leo Messi mampu menari-nari di lapangan sebelum akhirnya mencatatkan namanya di lapangan skor. Jordi Alba, back to Messi. Jordi Alba, cuts it across, Messi! That sense of inevitability! You cannot... Gol dari Lionel Messi ini membawa Inter Miami meraih 1 poin dari LA Galaxy di match kedua Major League Soccer musim 2024, sekaligus menyelamatkan De Rons dari kekalahan. His 14 caps with Ghana, Joseph Paintsill, as Messi holds off Ricky Pooch, it won't maybe not out of danger though. Suarez, Messi gets it to Gomez. He had Jordis together at Barcelona. Alba, and then Suarez went right to Paint. Gimana, seru banget dong pastinya. Emang iya. Pokoknya kalau ada informasi terbaru dari dunia sepak bola, aduh, udah pasti seru banget deh. Kalau kamu masih merasa kurang dan pengen tahu informasi seru lainnya, kamu pantengin terus aja FGD Football. See ya.